Oke, sahabat Tugas TV, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada sore hari ini, Selasa 11 Januari 2022, bincang-bincang sore program kita di Tugas TV ini dengan menghadirkan pendiri salah satu asosiasi musisi Cirebon Banten, walaupun masih buka beberapa bulan katanya. Saat ini sudah berada di sebelah saya. Beliau juga salah satu pembina, salah satu parbi Persatuan Artis Batak ya, yang ada di Cirebon Serang. Beliau juga pembina. Sejauh apa menciptakan, mendirikan asosiasi musisi Cirebon Banten ini? Apa maksud dan tujuan? Di sebelah saya sudah hadir Abang, saya panggil Abang, Pak. Bang Lumendi Siahaan, apa kabar Bang? Sehat. Wah, sehat banget. Dengan kesibukan waktu kali ya Bang ya, bisa buat waktu datang hadir ke studio kita di Tugas TV, dimana untuk menyampaikan ke sahabat Tugas TV ada asosiasi musisi Cirebon Banten yang Abang dirikan, ya Bang ya. Mungkin untuk pertama sekali silakan menyapa sahabat Tugas TV Bang. Menghadap kamera Bang. Terima kasih banyak. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Tugas TV tentunya ya, khususnya untuk Abang kita Bagia Sinaga sebagai pimpinan daripada Tugas TV. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Bang, makasih Bang. Atas waktunya ya, yang telah berkenan untuk mengundang saya bisa hari ini di Tugas TV ini. Tentunya ini suatu kebanggaan buat saya sendiri selaku saya pemerhati ataupun seorang musisi di Cirebon ya, sekaligus pendiri dari AMCB ya. Apa itu Bang? AMCB ini adalah asosiasi musisi Cirebon Banten. Oh, jadi selamat sore saya ucapkan kepada seluruh pemirsa tanah air, khususnya sahabat Tugas TV dimanapun berada, khususnya masyarakat Kota Cirebon, dan juga untuk sahabat rekan-rekan saya yang saya cintai, rekan-rekan Parmi dan juga MCB yang berada di Cirebon, saya ucapkan sekali lagi selamat sore bersama Abang kita dari Sinaga untuk berbincang-bincang mengenai mungkin keberadaan daripada MCB. Oke, makasih Bang Lumendi Siahaan ya. Sahabat Tugas TV, mungkin sahabat Tugas TV mendengarkan suara ayam berkokok karena kita berada di luar studio. Kita akan mendengarkan beberapa suara-suara alam nanti ya, yang tentunya kita harus fokus untuk bincang-bincang saat ini. Oke Bang, pertama kepada Bang Siahaan ya, Bang Siahaan ya. Asosiasi Musisi Cirebon Banten atau AMCB ini bisa dijelaskan awal berdirinya bentuk wadah ini seperti apa Bang? Jadi ini AMCB ini berdiri tanggal 14 Oktober tahun 2020. Oh, baru 3 bulan. Ya. Sumur Bayam itu Bang. Sumur Bayam ke Sumur Jago kali ya. Jadi adapun tujuannya MCB ini kita berikan adalah salah satu bentuk perhatian kita terhadap para musisi cipta lagu penyanyi khususnya berada di Kota Cirebon. Jadi adapun tujuan daripada MCB ini kita berikan adalah untuk mempersatukan. Ya. Iya. Jika lama mungkin banyak artis-artis ataupun bibit-bibit penyanyi yang belum pernah mungkin tampil atau mungkin belum pernah mengadakan apa namanya itu semacam pertunjukan yang mungkin mereka lebih jago lah mungkin daripada artis-artis yang sudah ada. Disinilah wadahnya MCB ini untuk menampung ya, dan juga sekaligus untuk membina. Oke, artinya ada untuk membangun mental ya. Iya. Membangun mental ya. Ada kadang-kadang yang hobi musisi ini
ketika tampil mentalnya ini bang, jadi nanti di wadah ini akan dibentuk mentalnya bang. Oke bang, sejauh ini bang, karena masih belum jagung nih, kira-kira sudah ada berapa anggota yang masuk di dalam asosiasi kita ini bang? Jadi terhitung dari tanggal 18 Oktober 2021 ya sampai detik ini yang sudah masuk anggota IBCB itu sekitar 70 orang. Oh, udah banyak itu bang. Oh, itu boleh nggak tahu sahabat Lugas TV yang 70 orang itu hobi nyanyi, musisi, pemain atau seperti apa bang? Campur aduk atau seperti apa? Jadi yang 70 orang ini adalah udah gabungan. Oh, udah gabungan. Pemain musik. Oh. Dan penyanyi. Oh. Dan sekaligus pencipta lagu. Tentunya masih menjaring-jaring. Oh, masih. Banget ya bang ya. Saya yakin dan percaya ya. Musisi-musisi lainnya yang belum tersentuh yang mungkin mereka bingung ya artinya ini kemarin nih kita ini sebenarnya untuk ya mendaftarkan diri bahwa saya ini mampu di bidang bernyanyi, bermusik. Nah, inilah wadahnya IMCB tentunya untuk kita boleh bergabung bersama kita tanpa dipungut biaya. Wow, ini luar biasa nih ya, tanpa melihat umur pendaftarannya tanpa dan biaya. Oh, luar biasa. Bebas, tidak dibatasi dengan umur. Selama dia itu masih ingin ya berkolaborasi, berkarir di bidang seni, mari kita bergabung. Begitu kira-kira. Oh, luar biasa. Belia. Ah, bang, tentunya ini kan sifatnya ini kan mencari bakat tentunya, bang ya. Konsep apa yang akan ditawarkan abang untuk kedepannya ini, bang, untuk mencari bakat-bakat penyanyi dari mungkin bisa skala nasional bahkan internasional. Konsep apa yang sudah dirancang, bang? Jadi gini, ini sebenarnya ini perlu saya cerita. Ya. Ya, awalnya kita bentuknya MCB dan juga kebetulan ini masih situasi pandemi ya. Kita belum bisa berbuat banyak, artinya belum bisa kita untuk melibatkan saya. Tapi dalam waktu dekat, IMCB akan mengadakan audisi untuk mencari bibit penyanyi, ya khususnya. Sasarannya kemana itu bang dulu? Sasarannya mungkin gini, yang pertama sekali adalah tingkat pelajar. Oh, tingkat pelajar. Mulai dari SMP. SMA, tapi yang kita usulkan adalah Kota Cilegon. Kota Cilegon. Ya, kita berjuta dulu dong, ya Kota Cilegon luar biasa. Oh. Ya, jadi ini suatu kebanggaan buat juga untuk pemerintah Kota Cilegon tentunya, ya bersama MCB, ya. Jadi sehingga saudara-saudara kita yang punya bakat bernyanyi bermusik, mereka merasa ya ada punya suatu kebanggaan khusus karena ada wadahnya untuk tempat mereka mengadu, bukan mengadu nasib ya, tapi untuk menyampaikan isi perasaan, artinya kalian mereka nanti mungkin mereka akan buat ya inilah wadahnya yang segini ya. Jadi ya itulah sebenarnya konsep yang kita tawarkan ke depan. Oke, bang, ini menarik bang, karena kami juga Lugas TV pada nggak salah itu November yang lalu tahun 2021 kita mengadakan perlombaan lagu background song, lagu daerah Cilegon. Yeah. Tentu nanti bisa kerjasama kita ini bang antara ICB sama Lugas TV bisa juga. Oh iya, tentunya harus ya itu lah kita inginkan gitu ya. Begitu. Oke bang, apakah yang hobi bernyanyi bisa gabung di wadah ini? Tentunya ya bang ya? Iya tentu saja, jangan tadi hobi. Yang ingin bergabung saja untuk mendengarkan atau mungkin dari belajar bermusik ya kita tabung. Bukan berarti hanya hobi saja. Ya. Bisa saja hobi itu timbul karena dulu kita sering bergabung ya dengan pecinta bidang musik, dengan para musisi sehingga bisa kita terinspirasi. Bisa saja bang ya. Oke, okay. Bang, saya melihat bang, abang dari kacamata abang ya, boleh abang membuka wadah ini untuk masyarakat atau warga yang hobi musisi. Abang melihat musisi yang ada di Cilegon ini seperti apa sih bang? Kacamata abang seorang bang Lumenita? Jadi gini, jadi saya di Cilegon itu pertama
sekali saya untuk Kota Cirebon tanggal 8 Januari tahun 1988. Wah, abang apa lama di sini? Berapa Januari? Tahun 88? Tahun 88. Wah, nah, jadi di Cirebon kan banyak yang apa namanya itu desa-desanya terpuruk, rumah-rumah makan yang di pinggir jalan itu ya. Karena saya makan waktu di sana, banyak sekali saya lihat, terutama di saudara-saudara saya ya. Pengamen ya? Pengamen. Wow, luar biasa dari suara, sisi suaranya. Bermain musiknya. Luar biasa ya. Bernyanyinya, toko bakat juga bernyanyinya. Jadi saya lihat kok saya anak, kok tidak ada yang menunggu. Ada potensi ya bang ya? Banyak, banyak sekali potensi di Cirebon. Cuman ya itulah, tidak ada yang menggali ya. Oke. Nah, itulah yang saya lihat secara mata saya di Cirebon. Banyak musisi bakal dicipta lagu, bermain musik yang hebat, yang tidak kalah menariknya dan mungkin bersaing dengan artis-artis top yang ada di ibu kota. Saya yakin Cirebon banyak potensi penyanyi-penyanyi atau pencipta lagu. Begitu. Wow, kata abang tadi kan ini gratis apa yang gabung dari yang masuk ke Alkurade ini. Pertanyaan kita gini loh bang, dananya dari mana bang? Iya, jadi begini, yang namanya musisi ya, ini jasa. Ya, artinya kalau sifat dari seorang musisi itu, dia pernah mengenal waktu, perubahan segala macam tidak. Jadi dari sisi kita bernyanyi saja mungkin orang itu kan bisa tertarik dengan kita tanpa kita bayar, dengan secara otomatis mereka akan melakukan kerjanya. Contoh nih, jelasan saya pengamannya. Apabila mereka melantunkan lagu-lagu yang mau indah ya, secara dengan ikhlas, secara ikhlas kita melakukan proyek. Ya, apalagi nanti ini air sumur ini akan membuat suatu komunitas, artinya komunitasnya membuat suatu pagelaran musik di Kota Cirebon. Oh ya, tentunya ya kita nanti jual suara di sana atau mungkin melalui streaming ya, mudah-mudahan dengan cara digital kita bisa mendapatkan donasi atau mungkin masih banyak pemerhati-pemerhati lainnya yang tentunya dia hobi juga musik, mendengarkan musik saja dia sudah bisa senang, apalagi langsung melihat ya. Ya, itulah itu harapan kita sebenarnya yang menjadi menjadikan dana operasi kita ke depan. Dan ini bukan sekedar angan-angan, artinya sudah cita-cita kita ini. Nah, nanti kita akan membuatkan sebuah mungkin kaset atau video ya. Ya, ini kita nanti kita berikan kepada masyarakat Cirebon. Dan di sana ya yang kita bawakan nanti tentunya ya lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop nasional ya. Saya yakin sudah di media pastilah, kalau kita tawarkan dia pastilah beli ya, apalagi namanya budaya ini, kebetulan ini apa namanya masih banyak teman-teman kita ya yang masih mau ya, yang masih mau mereka untuk apa namanya itu memberikan donasinya. Mari ya, mari kita teman-teman musik atau penyanyi untuk tidak kalah semangat ya, ya walaupun posisi situasi pandemi COVID sekarang ini, jangan pernah kita terpuruk. Mari kita bangkit, tentunya berkarya melalui musik kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin yang lebih indah daripada apa yang kita cita-citakan selama ini. Begitu kira-kira bang Lia. Wow, luar biasa. Ah, sahabat Lukas TV, kita mau tanya, semakin menarik ini sahabat Lukas TV. Artinya kalau saya tangkap ini, ketika memang dia itu jiwanya musisi, dia tidak akan pelit, bahasanya dia akan royal, gitu. Kira-kira gitu. Iya, betul. Bagaimana musisi sama musisi ini saling membutuhkan gitu, bang ya? Wow, luar biasa. Terus bang, aku mau tanya nih bang, baru berdiri 3 bulan. Saya kira abang lihat dukungan dari pemerintah, khususnya Kota Cirebon lah ini ya. Iya. Karena saya lihat wali kota kita hobi nyanyi nih bang. Apakah ada dari wadah ini sudah melirik mau mendekati pemerintah Kota Cirebon khususnya wali kota untuk melihat keberadaan wadah ini?
Oh iya, sudah. Oh, sudah. Wah. Wow. Sombinggulnya. Oh, ya, kami ini loh, berdiri MCB. Kita tangan mereka luar biasa, super sini. Wow. Yang mana selama ini mungkin belum pernah lah. Ya, mungkin namanya ini ibadah seperti yang kita dikir sekarang ini belum pernah merapat ke mereka. Dan mereka sangat menginginkan sebenarnya. Contoh, ya, yang pernah saya, apa namanya, yang saya pernah saya kunjungi, yang mengatakan demikian, oh itu luar biasa positif. Contoh nanti, misalnya ulang tahun Kota Cilegon yang biasanya mengundang artis dari ibu kota dengan keberanian sulit, kenapa tidak? Iya. Kita berdayakan sebuah dari sini. Iya. Kenapa tidak? Kita harus merangkap proyek mereka sementara di Kota Cilegon. Ada yang mampu? Ada yang mampu, kenapa tidak? Waduh, saya semakin pede. Waduh, berarti ini peran serta daripada pemerintah Kota Cilegon ini luar biasa. Nah, dari situlah Bang Bagia, saya lebih bersemangat, lebih greget lagi nih. Waduh, ini yang sini harus saya besarkan di Kota Cilegon. Begitu, oke. Bang Bagia. Bang, kita tahu kan Bang, kurang lebih hampir 2 tahun pandemi ini, Bang. Iya. Mungkin salah satu dampak yang paling kena itu adalah musisi, seniman. Ah, Abang melihat, Abang sendiri sudah menjadi musisi. Apa yang Abang alami di musim pandemi ini, Bang? Jadi begini, kalau saya sendiri memang ya tidak mungkinlah saya meninggalkan Kota Cilegon apapun keadaannya, ya. Dan ya yang paling saya ini prihatin terhadap teman-teman kita, penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik yang bisa selama ini mungkin mereka masih diberdayakan untuk misalkan di dalam pesta-pesta pernikahan ataupun pesta ulang tahun, ya, yang biasanya mereka diundang, ya, karena situasi COVID ini banyaklah mereka yang inginkan keluar kota. Oh, banyak sekali. Ada yang ke makam, ke ya ada yang pulang kampung. Ini sangat saya bersedih. Ini bagaimana caranya saya untuk menentukan mereka kembali untuk kita bisa berkarya di Kota Cilegon ini tanpa mereka harus keluar kota, padahal ini aset daripada Pemda Kota Cilegon, Bapak Boya. Nah, inilah sebenarnya membuat saya jadi punya keinginan besar untuk mendirikan MCB ini. Setelah saya lihat masa pandemi ini, kok pada ditanya misalnya di kita dari mana nih? Ya, dari Kalimantan, dari Kalimantan. Jadi apa ya ke sana? Ya, kita mencari makan, apa lagi namanya kita kan COVID yang perlu makan juga, kecuali kalau kita PNS mungkin yang jadi masalah. Ini kan kita mengharapkan belas kasihan daripada, ya ibaratnya belas kasihan daripada tuan-tuan kita, terutama mereka juga saya nangis dari KBP-KBP, ya, setelah pandemi yang sudah terbatas ruang gerak mereka. Jadi saya sangat prihatin itu bahwa dia diberikan mereka banyak yang menentanglah luar kota, banyak pulang kampung, ya begitu lah. Kira-kira mereka para nasib daripada ya benar-benar bermain musik dari Kota Cilegon itu berapa ya. Oke, Bang, kita lanjut lagi nih, ada beberapa sesi pertanyaan lagi kepada Bang Lumendi Sahan, ya. Bang, kita terputus ya, Bang, ya. Iya. Oke, Bang, untuk pertanyaan berikutnya ini, Bang, ya kan, Abang membuka wadah ini tentunya Abang ada karya dong, kan gitu, iya. Gak mungkin asal buka tapi gak ada karya. Betul. Abang boleh ceritakan ke sahabat Lukas TV apa saja karya yang sudah Abang lakukan, yang sudah ada? Iya, jadi perlu mungkin ini saya sampaikan bahwa karya-karya yang sudah saya ciptakan ini, terutama di bidang ya cipta lagu, ya, sudah ada 30 buah lagu. 30 buah lagu? Iya, itu lebih dari lagu-lagu daerah. Luar biasa. Lagu-lagu pop nasional. Wow. Lagu dangdut. Lagu dangdut Indonesia. Wow, itu luar biasa. Ah, ini Bang, tim kita Bang, tim Lugas TV melihat satu buah lagu yang sudah dinyanyikan, dinyanyikan oleh pop trio Ambisi papan atas. Siapa yang enggak kenal trio Ambisi, walaupun sudah ada perubahan karena almarhum Charles Simbolon sudah meninggal. Artinya siapa enggak kenal trio Ambisi dengan tembang-tembang kenangannya? Dari mana aku bisa link ke
ini orang bisi ini, Pak. Jadi begini, ya kebetulan memang saya sudah bersahabat dengan salah satu personil Tura Bisi itu, Andi Sikmorang. Oh, Bang Andi Sikmorang? Iya. Kalau nggak salah ketua umum Parmi. Parmi, betul. Oh. Kebetulan hubungan kita bukan hanya hubungan sahabat saja. Oh. Hubungan dari istrinya, kebetulan ya satu, ya satu, apa namanya itu, masih kalau dibilang di Batak itu satu keturunan lah ya. Oh. Nah, sunat balila, setelah dulu kan burung dari Bukulu, saya burung Arbau artinya. Nah, itulah namanya sunat balila. Oke, nah, oke. Okay. Jadi saya kenal dulu ini udah, itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Oke, Pak. Iya. Jadi pertanyaan gini, Pak. Mereka itu kan pop Indonesia papan atas, iya ya kan? Ketika abang ngasih draft judul, artinya kan, ah ini gak layak ini. Ternyata ini direspon dan sudah tayang di channel mereka gitu ya, di channel ABC Production ya, Production kalau nggak salah. Ah, kira-kira memang judul lagu ini agak menarik, Bang. Malah Super Setiabu kalau nggak salah. Iya, betul. Wah, kebetulan kita juga di BSTV ada cerita film pendek, Bang. Nanti bisa disodin lagi nih, Bang, buat film tentang kisah ini. Lagu ini, Malah Sumpah Setiamu, berapa lama Bang Abang menciptakan lagu itu? Jadi saya menciptakan lagu ini sebenarnya kurang lebih satu minggu. Satu minggu? Satu minggu. Pengalaman? Atau apa ini, Bang? Boleh gak? Jadi ini memang kisah nyata ya. Kisah nyata. Oh, kisah nyata. Ya, gak usah saya sebutlah. Iya. Kisah nyata yang saya angkat ke suatu sebuah nyanyian karya lah ya. Iya, jadi ini mungkin ya kita sebenarnya mengangkat karya ini bukan untuk setidaknya bukan untuk mengingatkan kembali masa-masa yang lalu, bukan. Kita anggaplah sebagai kenangan hidup dan ini sebagai pemacu bagi yang kebetulan mungkin yang sama kisahnya ya, sesuai dengan lagu ini. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya untuk membuat mereka itu dari mengulang kembali cerita apa yang pernah alami ya. Ini agak dari sebagai suatu memacu ya, memacu untuk tidak berdiri malu, untuk semangat ke depan. Oke, Bang. Abang, perasaan Abang ketika direspon dan diterima oleh Trio Ambisi Pop Indonesia papan atas saat ini, perasaan Abang seperti apa ini, Bang? Waduh, bukan main luar biasanya. Kalau saya mencipta lagu ini bukan saya melihat dari sisi bisnisnya ya. Orang menyanyikan saja saya sudah senang. Apalagi nih soal sebuah grup Trio Ambisi yang sudah 40 tahun loh. Iya, ini 40 tahun kemarin berkarya, ya. Nah, jadi memang kebetulan sekitar cerita sedikit mengenai Trio Ambisi, banyak sekali pencipta-pencipta lagu-lagunya yang menyodorkan lagunya untuk dinyanyikan, tapi mereka ini gak sembarangan. Divalidasi lah ya. Oh, divalidasi dan difilter dulu. Makanya saya bilang, kok bisa Abang dan ciptaan Abang diterima ini suatu apa ya, suatu kesan yang luar biasa. Oh iya, betul. Jadi gini, setelah saya melihat ini kok lagu saya ini begitu respon ini saya percaya ini. Ya bukan berarti saya selama ini sebenarnya jujur nih, belum pernah saya menjodohkan lagu. Tapi begitu saya jodohkan lagu ini mungkin sesuai dengan versi mereka ya. Okay. Dan juga mungkin kena ya, lagu ini bukan sekedar yang punya nilai. Ya itu mereka langsung respon, okay, ini mantap, boleh nih dan kami bawakan. Dan mereka biasanya terbiasanya lah low profile, artinya bukan mereka langsung menyanyikan, langsung mereka tayangkan ini, izin dulu. Ya kira-kira sudah bagaimana lagunya ini, sudah pas dulu. Kalau kurang, misalnya ini kurang ada yang harus dipoles. Ya mereka selalu koordinasi ke saya. Nah itulah saya yang selalunya simpatiknya saya terhadap Trio Ambisi seperti itu. Mereka enggak bukan seperti misalnya langsung begitu kita yang langsung di ini, tidak ya. Mereka yang ini dulu, saya dulu. Ya kebetulan lagu yang saya ciptakan ini mungkin ini sesuai dengan versi mereka. Dan kebetulan memang waktu semenjak saya lahir ya, saya semenjak ini umur baru nggak salah
7 tahun ya. Sampai umur berapa ya? 14 tahun ya. Saya mendengarkan trio Bisiko enak sekali. Kebetulan saya salah satu ya simpatisan daripada Andi Sitomorang ini. Bahkan pernah saya mengucap dalam hati saya, gimana lagi kalau di sekedar rasa ini Andi Sitomorang suaranya luar biasa. Jadi salah satu memang saya ini simpatisan beliau. Kebetulannya sampai ya detik ini saya hubungan saya dengan sangat-sangat baik dengan artinya umur usia muda Bang Lumentisan sudah dari fans sudah bang. Fans dari ketika karya abang diterima waduh jadi nyambung lagi begitu ya. Jadi bukan berarti kita ini karena karya ini saya dekat dulu juga sudah memang sudah ada hubungan baik 10 tahun yang lalu ya. Nah jadi begitulah kira-kira bahwa ya dengan bisa dimenyanyikan mereka memenyanyikan hasil dari cipta saya cukup bangga dan cukup luar biasa. Oke bang, artinya kalau abang menciptakan karya itu tentunya abang bisa nyanyi dong. Oh iya bang. Ya, kan? Nah nanti kita di akhir podcast ini abang saya minta nyanyi lagu Mana Sumpah Setiamu. Cuma ini pertanyaan berikutnya terakhir mungkin bang. Bang, abang kan buka wadah. Ya. Tentunya abang sudah satu karya lagu yang dinyanyikan oleh pop Indonesia papan atas Trio Ambisi. Ya. Ketika nanti bakat-bakat audisi yang dilakukan di wadah abang ini, ya, tentunya bisa disorting ke sana tuh bang. Oh iya. Oh luar biasa. Kita kan ke sana. Oh gitu ya. Poinnya gimana bang ya? Luar biasa bang. Semoga wadah asosiasi musisi trio Indonesia ini bisa berkembang ya bang ya. Oh, iya. Bisa menciptakan bibit-bibit penari baik bukan dari satu suku, semua suku yang ada di Indonesia tidak ada memandang suku bang ya. Tidak ada memandang yang punya bakat silakan gitu bang ya. Bergabung. Apalagi gratis ya bang ya. Gratis. Wah luar biasa nih. Ya. Oke bang, bisa nyanyi bang ya, kita nyanyi bang ya. Bisa. Oke. Pesan-pesan terakhir kepada semua musisi yang ada di Nusantara. Ya, terima kasih untuk Bapak Dias selaku pimpinan daripada Lugas TV. Nah, ini harapan saya kepada seluruh pemusik, penyanyi, pencipta lagu yang ada khususnya di Kota Cirebon. Mari kita berkarya melalui wadah yang sudah kita dirikan di Kota Cirebon, namanya MCB, Asosiasi Musik Musisi Cirebon Banten. Mari kita bergabung nanti kalau misalnya ada yang berminat bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini. Oke. Okay. Langsung pada saya sebagai pemilik sekaligus ketua umum dan juga nanti bisa namanya. Lalu itu berarti itu bang. Oh terima kasih. Nah itu harapan saya. Mari kita bergabung dan dipastikan tidak memungut biaya apapun. Oh gitu luar biasa. Yang dipungut itu adalah hasil karya ciptanya, tentunya untuk demi kesejahteraan kita masing-masing dan untuk mengangkat ya martabat daripada Pemkot Kota Cirebon melalui seni inilah kita bisa membangkitkan, mendukung ya program pemerintah Kota Cirebon dan kita bersinergi membuka jaringan sosial juga tentunya ya untuk Pemkot Cirebon. Kami dari AMCB ya berharap untuk selalu ya bisa bersinergi untuk kedepannya dan kami siap mendukung program apa saja yang dicanangkan ataupun yang diprogramkan oleh Pemkot Cirebon. Dari kami wadah AMCB siap mendukung sebenarnya. Terima kasih bang. Terakhir ini bang. Ya. Komentar sedikit buat Lugas TV bang. Siap. Jangan komentar yang baik, yang buruk juga kali ini bang. Oh iya, adanya kalau saya bang. Oh bukan bang. Iya, bukan adapannya. Iya, iya. Terima kasih bang. Apa komentar? Jadi bang, begini, saya ini agak jempol dan mungkin ini apa namanya ya, saya sangat-sangat seru luar biasa ini. Amin. Lugas TV ya, inilah salah satunya apa namanya medsos yang ada di Kota Cirebon ini yang bisa langsung kita podcast ya. Amin. Yang selama ini belum ada
Mutslainya. Mungkin ada bang, belum tahu ya. Nah, belum pernah saya tahu. Oh iya, tapi tahu. Ini saya lihat Dudas TV ini siapa saja ya, yang masuk sini terima. Nama-nama dia bang. Apalagi ya, ini sama-sama ya, orang Buddha juga. Belakangan ini saya lihat, oh lebih gila di bidang sosial, mengadakan vaksin ya. Ya vaksin. Nah, terus kemudian mengadakan komunitas untuk apa kemarin itu. Buat satu perlombaan apa? Oh, benar langsung. Lagu-lagu daun daerah Cikon itu, waduh, ini luar biasa ini. Jadi amin. Cukup saya salut akan jempol untuk Lugas TV. Mudah-mudahan Lugas TV terdepannya ini jaya terus. Amin. Aci kendor. Oh, ya. Okay. Ya, ini terima kasih banyak kepada Bapak Dia selaku pimpinan atau dari Lugas TV. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan harapan kita nanti kita ke sini bukan seperti ya memang ini udah biasa di depannya mungkin udah wah depannya ya, lebih megah lagi siap. Oke okay, mungkin kita akan mempersiapkan lagu ya, untuk kita ambilkan suara kalau bahasa kontak habiskan itu barang itu kan ya. Oke sahabat WSTV, demikian bincang-bincang saya dengan Abang Medisian sebagai pendiri Asosiasi Musisi Cirebon Banten, di mana sudah menghasilkan 30 karya dan satu lagu dinaikkan oleh Pop Indonesia Papan Atas Rio Ambisi yang sudah dikenal oleh Sentora Nusantara. Kita akan dengarkan lagu ciptaan Mana Sumpah Setiaku, ciptaan Bang Medisian. Kau hianati cinta kita berdua.
bersama yang lain. Malangan di barisku sayang, mana sempat sediaku. Sungguh kau tidak membiarkan diriku dalam kesedihan ini. Hingga hanya kenangan saja tentang cerita cinta kita. Sakit hati ini sayang, akan ku bawa pergi sampai mati. Membiarkan diriku dalam kesedihan ini. Hingga hanya kenangan saja tentang cerita cinta kita. Sakit hati ini sampai mati. Sakit hati ini sayang, akan ku bawa pergi sampai mati. Oh. Terima kasih sahabat Kesini, kita ketemu sama konten-konten berikutnya. Pada besok hari kita akan ketemu di bincang-bincang sore dengan narasumber kepala desa salah satu di Kecamatan Anyer, dan malam harinya salah satu pengacara muda dari Kecamatan Kramat Batu yang akan mengisi acara BBM. Salam sehat.